Assalamualaikum sedulurku kabeh, tuan dan puan. Salam jumpa dengan Teguh Sumber Madu sedulurku. Dan apa kabarnya lur? Mudah-mudahan kabar sedulur semua beserta tuan dan puan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, semakin sukses dan maju dan selalu diberi rezeki yang berlimpah dan mudah-mudahan berkah ya lur. Amin, amin, ya robbal alamin. Kalau hari ini saya mau manen sarang lebah super bomber ini lur. Subhanallah itu lur. Masya Allah sarangnya lur. Memang luar biasa besar. Ali. Wih. Ini sahabat saya itu Mas Anto. Lagi proses menurunkan tali lur, jemput ember. Wah, tapi kalau sarangnya subhanallah lur. Memang luar biasa. Jos. Padahal lumayan tinggi nih lur. Oh. Itulah lur. Kalau 15 meter lebih ini lur. Cuma ya puas ini lur kalau lihat bentuk sarangnya lur. Wih. Memang betul-betul super. Halo. Pokoknya banyak kali semutnya lur, semut yang kecil-kecil itu bau. Sakit lagi gigit lur. Tapi ini kalau dari tampangnya lur, mah ini betul-betul super nih kayaknya lur. Nah itulah lur, proses penjemputan embernya lur. Lumayan rumit juga nih lur, akar semua. Nah itu ember aja nyangkut-nyangkut di akar. Dan itu Mas Santo udah sampai di atas sarang dulu. Sayang banyak rantingnya lho, jadi nggak bisa jelas betul lihat posisi kantong madu. Sebelah sini segel mas enggak? Segel juga sebelah sini enggak? Udah diganggu belum? Wah, alhamdulillah itu lur, subhanallah. Memang betul-betul segel kantong madunya lur. Mari lur kita dekatkan lagi lur. Nah itu lur. Lur. Wih, kena madu udah depan itu Mas tadi, Mas. Sayang nggak bisa dilihat betul, Lur. Karena ini saya
RS sama Mas Anto tuh di lain batang dia lho, nggak bisa nyatu dia karena susah itu lho dari bawah belakangnya itu nggak bisa muat orang lagi. Sebelah sini Mas, belakang sebelah sini masih banyak tebal polennya itu. Ini bengkok dia loh, depan itu loh, kantong madunya itu. Wih, memang besar betul. Kalau yang sebelah sini nanti dibawa aja Mas kalau susah. Nah itu kan polen itu. Cuma kalau susah biar dibawa aja lah nanti enggak. Wah, nama dunia kan. Gua tekak besar-besarnya, Mas. Alah, lembahnya punya ikut tajam malah. Menutupi kamera itu loh. Wih. Wih. Wah, mau dipotong sekali kus dulu. Wah. Ah. Wih. Memang betul-betul saya gelur. Dan ini proses penurunannya lur, nanti hasilnya lihat di bawah aja lur, karena susah ini nggak bisa dekat. Oke lur, nanti kita lanjut lagi lur. Dan alhamdulillah lur, aku udah sampai bawah nih lur. Ini cuma santai itu lur, proses lagi turun dia. Nah itulah lur, batang yang tadi kami panjat lur, memang semak dia sarangnya di ujung sana tadi itu lur. Dan inilah lur hasilnya lur. Ah itu dia lur. Wih, ya alhamdulillah lah lur. Ini kurasa kalau 10 kilo atau 12 kilo ada ini lur. Ini udah setengah ember dan kantong madunya memang betul-betul segel itu lur. Wih, wah udah rezeki yang tidak terduga-duga ini lur. Dan terima kasih banyak sedulurku udah berkunjung ke channel saya, udah menonton video saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan matur suwun.